Yo, halo boy, kembali lagi bersama gue Putra di video Growtopia. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian cara melakukan Startupia. Tapi sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini supaya gue tambah semangat untuk mengupload videonya. Kalau udah, langsung aja kita ke videonya. Oke boy, jadi di sini gue bakal jelasin konsep dari Startupia. Sedikit berbeda dari surgery. Jadi bagi kalian yang masih belajar atau masih baru-baru belajar melakukan Startupia, gue bakal jelasin sedetail-detailnya. Jadi konsep dari Startupia yaitu kalian bisa menghafalkan rumus-rumus yang bakal muncul ketika kalian melakukan misi Startupia. Adapun beberapa peralatan-peralatan yang bisa kalian persiapkan untuk melakukan Startupia. Dan juga tujuannya tentu aja untuk mengurangi scalpel-scalpel dan tentu aja untuk menyelesaikan misi yang bakal kalian lakukan pada saat melakukan Startupia. Nah, di sini gue bakal jelasin peralatan pertama atau item pertama yang bakal kalian butuhin untuk melakukan Startupia. Yang pertama, kalian memerlukan Starship Blast. Di sini Starship Blast memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu warna putih, warna hijau, warna ungu, dan warna merah. Perbedaan dari keempat Starship Blast ini hanya terdapat pada jumlah fuelnya. Oke, item yang kedua yang kalian perlukan yaitu kalian memerlukan item-item yang seperti antena ini. Nah, fungsi dari item-item seperti antena ini yaitu mengurangi skill pile ketika kalian melakukan Startupia. Nah, ini adalah 3 item-item yang kalian perlukan untuk melakukan Startupia. Dan tentu aja fungsi dari 3 item ini yaitu mengurangi skill pile ketika kalian melakukan Startupia. Nah, kalian bisa cari-cari item-itemnya di Buy Startupia, maupun kalian bisa cari-cari di Discord Ihemo. Dan item yang ketiga, kalian memerlukan baju-baju. Sebentar, gue cari di backpack. Nah, itemnya seperti ini. Namanya Startupian Empire Command Class Uniform. Nah, baju ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Gue saranin jika kalian mempunyai WL lebih, kalian membeli yang warna merah. Oh ya, harga dari baju yang warna merah itu sebenarnya nggak terlalu mahal, mahal-mahal banget sebenarnya. Sekitar 5-10 per 1L. Ini juga bisa kalian cari di Buy Plus-nya. Dan item yang ketiga, kalian memerlukan yang namanya EX Key Scanner. EX Key Scanner ini bisa memungkinkan kalian mengurangi skill pile ketika kalian melakukan Startupia. Nah, item satu ini bakalan berguna banget bagi kalian yang masih pemula melakukan Startupia. Karena ketika kalian melakukan Startupia, tentu aja skill pile yang kalian bakal terima bakalan lebih banyak banget ketimbang player-player yang udah melakukan Startupia dan memiliki tingkat keberhasilan sebanyak 100 kali. Dan ketika ketiga item itu masih gagal atau masih kalian itu masih menghadapi skill pile, kalian bisa menggunakan yang namanya skill spice. Kalian bisa beli skill spice-nya di harga 2 sampai nah, ini skill spice-nya kalian bisa beli di harga 2,5 sampai 3 WL. Fungsi dari skill spice-nya ini memungkinkan kalian mengurangi 50% skill pile yang kalian terima ketika melakukan surgery maupun Startupia. Nah, setelah gue menjelasin peralatan-peralatan yang kalian perlukan untuk melakukan Startupia, kali ini gue bakalan ngejelasin sedikit yaitu
tools yang kalian perlukan untuk melakukan Startopia. Di Startopia memiliki 12 tools yang harus kalian beli untuk melakukan Startopia. Ini adalah 12 tools yang kalian perlukan untuk melakukan Startopia. Nah, semua item-item itu atau tools-toolsnya kalian bisa beli di Buy Startopia maupun kalian bisa cari-cari di Discord Ihemo. Oke, selanjutnya langsung aja kita coba melakukan Startopia dan gue bakalan jelasin sedikit-sedikit tentang cara melakukan Startopia. Dan tentu aja gue bakalan ngasih kalian semua rumus-rumus tentang Startopia, nanti gue bakal pin di komen. Oke, langsung aja kita pakai-pakai semua item-item yang kita perlukan untuk melakukan Startopia. Tentu aja tujuannya untuk mengurangi skill pile yang kita bakal terima di Startopia. Oh ya, jika kalian masih pemula, gue saranin kalian untuk melakukan Startopia di sektor beta maupun alpha. Karena skill pile dari sektor-sektor tersebut sedikit lebih sedikit lah ketimbang sektor yang gue hadapi saat ini. Oh ya, di sini gue udah berada di sektor Epsilon. Karena di sektor Epsilon tentu aja hadiah-hadiahnya lebih banyak dan lebih mahal ketimbang sektor-sektor sebelumnya seperti sektor Delta maupun sektor Beta. Oke, untung aja pada misi pertama kita gampang banget storm data. Nah, cara melakukan atau cara mengatasi data ini, oh ya, semua hal yang berhubungan data, misalnya storm data, pokoknya data apapun yang berakhiran kata data, hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian perlu mengklik drone, kan klik drone. Setelah itu kalian klik teleport. Dan langkah selanjutnya kalian klik scanner. Setelah kalian klik scanner, kalian klik teleport lagi. Dan kalau udah klik teleport, kalian hanya perlu mengklik stellar dokumen. Dan udah, itu aja. Gampang banget bukan? Jadi gimana menurut kalian? Bukankah Startopia lebih gampang ketimbang Surgery? Jadi kita coba lagi untuk misi kita kedua. Oke, data lagi. Pokoknya yang berhubungan dengan data. Awalnya yaitu tactical drone, teleport, key scanner, teleport lagi, dan stellar dokumen. Oke, kita coba lagi. Oke, robot hunt. Ini gampang banget. Pokoknya semua yang berhubungan dengan hunt, rumusnya adalah tactical drone, scanner lagi, teleport, baru scanner. Setelah itu kalian klik giga blaster, dan yang terakhir kalian klik teleport. Dan berhasil. Gampang banget cuy. Oke, langsung aja kita coba lagi. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan data, awalnya tactical drone, teleport, key scanner, teleport, dan stellar dokumen. Oke boy, jadi di sini gue lupa bilang ketika kalian melakukan misi Startopia, misalnya kalian menerima skill pile, ketika mengklik tactical drone. Jadi di layar nanti bakalan
terlihat kata skill pile. Nanti kalian tinggal klik lagi drone sampai skill pile-nya menghilang. Setelah skill pile-nya menghilang, kalian lanjutin rumusnya sampai misi Startopia kalian berhasil. Oke boy, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada suatu pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga aja video kali ini bisa membantu kalian para player yang akan menaikkan role Startopia kalian. Maupun bagi kalian player yang sekedar untuk mencari Grow Token.